Tak apa, masjid kita kena pecah. Ini tak ada kerja lain ni. Ni mesti kerja budak dorang tu. Assalamualaikum. Hey. Hey. Apa ni? Eh, Rini. Kau tidur sini? Buat apa? Tidur lah, letih lah. Apa benda yang kau letih sangat? Aku letih tu lah, kan aku buat wet delivery tu. Oh, semalam punya penuh orang order. Tak larat aku barang banyak sangat, siap. Ya? Yeah. Hey, Mat. Uh-huh. Ada benda aku nak tanya ke kau ni? Boleh? Dah nak dekat Mak Ali Jirah ni. Tak ada apa-apa problem ke dekat masjid? Problem apa lah, Mak Hijrah ni sepatut biasa ni orang buat. Toko eh? Yes. Toko eh? Ha. Bagus juga untuk ahli karya kita. Ada program masjid kita. Kan? Jadi? Jadi apa? Kau kena pergi jumpa pengurusi masjid. Kau dealkan supaya adakan tokoh Mak Hijrah tu dan kau tahu kan siapa pemenang dia kan? Tumpuh kau lah. Muka kau hari-hari kat masjid, lima waktu tak pernah miss. Orang muka beramal. Mana ada orang muda lagi kat sini? Betul-betul, Mat. Kau je harapan aku. Kau pergi jumpa dengan pengurusi masjid ni. Kau deal. Kau buat program ni. Benda ni nanti aku talk dengan pengurusi. Kita buat majlis untuk Mak Hijrah ni. Kalau dapat di payung. Boleh. Alright. Eh, semua boleh bincang. Pengurusi dengan aku kawan baik. Sembang-sembang juga, Mat. Toko-toko ke? Aku nak pergi semayang. Lagi orang kata aku pula. Nak menang toko, kan? Okay. Saya pergi dulu. Mat. Kacau lah. Dini. Tabung masjid kita kena pecah. Tabung mana ni? Apa benda yang kau cemas sangat ni? Tabung masjid kita kena pecah. Ah, kalau tabung masjid, ini tak lain tak bukan budak dorang tu punya kerja ke tau. Ya ke? Ah, sekarang ni, kau jangan banyak cerita. Kau pergi balik dulu lepas maghrib, kita pergi serang budak dorang tu. Kau faham? Faham. Pergi balik dulu. Alright. Woi! Lebih baik korang mengaku. Duit tabung masjid korang pecahkan kan? Kau tak pecah dulu. Hei, baik kau mengaku. Kau yang ambil tabung tu kan? Bila masa? Weh, Denny. Apa hal ni? Mat. Diorang ni dah curi tabung masjid, Man. Takkan aku nak biarkan je ni. Sudah dia ni. Aku dah tahu semuanya. Korang tak percaya? Ni, ada bukti. Aku dah rakam segala-galanya. Kau yang mencuri tabung masjid. Kau yang mencuri tabung masjid. Kau jangan nak menilai orang. Dengar dulu.
Jangan percaya bulat-bulat korang. Ingat kereta yang macam ni semua tak betul. Yang macam ni betul. Kaji dulu. Selidik dulu. Jangan main hembu je. Faham? Rai, Sef, aku tak mau. Aku tak sangka punya bayi manusia tu, ya Allah, pegangan ke syaitan. Lu dah lupa ke kita punya projek malam ni? Gua dah sampai dah. Sorry bro, aku tak sihat. Okay lah, takpelah. Gua jalan sorang-sorang. Takpe. Lu rehat. Okay bro. Hijrah bukan berarti kamu tidak lagi menjadi diri kamu sendiri. Kerana kamu tetap menjadi diri kamu sendiri dengan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya.